Assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Angam. Agak lama aku tak tonton vlog. Agak busy since PKP dah habis ni kan. Busy dengan kerja. Aku since balik kamera tu lah last aku vlog. Sekarang ni aku vlog dengan MT-07. Jadi hari ni aku nak pergi pasang tayar dekat MT-07 ni sebab aku akan ada ride pada hujung bulan ni sama dengan geng-geng MT-07 Malaysia. Dia orang ada buat ride 1000 kilo. Ride ni memang dah dirancang since dah dekat mana, dekat 2 tahun lah dah. Jadi aku ambil kesempatan ni untuk untuk tukar tayar, sebab tayar aku ni pun nak kata tak elok, bukan tak elok, cuma tayar dah lama. Lepas tu dia macam bila tayar hujan je dia macam geli-geli sikit lah. Lepas sekarang ni aku pakai Pirelli Diablo Rosso 2. Terus sekarang ni aku on the way nak pergi ke Top Mototech dekat Lenseng. Aku dalam perancangan nak pasang tayar Road 5 sebab ramai kenalan dan sahabat yang pakai MT-07 banyak suggest pakai tayar ni lah. Aku nak pergi ke bengkel ni bukan nak tukar tayar je, kemungkinan besar juga aku nak check lah bateri. Kita buat macam maintenance check lah, sebab jalan yang aku lalui nanti, jalan ni makan dekat 1000 kilo juga. Jadi jalan dia ada highway, ada jalan yang bukan jalan highway lah. Jalan yang bukan highway tu aku nak kena berjaga-jaga sikit. So aku mungkin nak tukar minyak hitam juga, check bateri, tukar minyak hitam, oil filter semua lah. Aku akan minta diorang check lah. Okay guys, ni dia tayar Road 5. Saiz belakang 180, saiz depan 120. Kalau tengok dia punya bunga ni sesuai untuk wet grip. And then tayar ni dia ada dua compound lah. So maksudnya wet pun sesuai dengan dry pun sesuai. Okay guys, satu lagi tip, make sure kedai yang korang nak pasang tayar tu pakai torque wrench ya. Sebab apa, kalau pakai gun menyebabkan korang punya rear wheel shaft tu, dia punya skru tu akan loose tau lama-lama sebab dia tekanan tu kuat sangat. So nanti korang nak kena tukar shaft baru pula.
Ni cik slider dia lupa cik. Oh, kat atas. Okey, kita tukar minyak hitam. Kita pakai oil filter dari Putoline. Lepas tu aku gunakan katana iPhone 1040. Okey guys, tadi baru je lepas aku servis 07 ni, kita try pakai minyak katana iPhone pula 1040. Dan sebelum ni aku pakai B300. Jadi kita nak try lah. Lepas tu aku baru je tukar tayar road bike ni, baru je lepas servis. Kita saja dah nak try biasakan macam mana. Jalan bandar ni banyak kereta, jalan pun dah jam. Mungkin orang baru lepas balik kerja. Oh, silap pula aku ikut jalan ni. Oh, tak relax bro, tak relax. Macam ni memang tak relax. Sedap, syok lah, syok. Ayah baru, syok lah. Lepih pun syok eh. Jalan ni terus sikit lah. Oh, syok lah. Tayar dia memang syok lah. Kau kuatir lah. So, sekarang air filter je tak tukar lagi. Aku dah ada beli K&N punya air filter. Cuma tak pasang je. Okay guys, aku rasa sampai di sini ya vlog untuk kali ni. Nanti aku akan update lagi tentang perjalanan aku untuk ride 1000 kilo. Jangan lupa untuk subscribe, share, like and comment channel aku. Sampai jumpa lagi. Bye bye.